Salam hormat hamba Kanjeng. Aku senang melihatmu baik-baik saja, Arya Kamandanu. Kalau Narirati melihatmu, dia pasti sangat senang. Rati sangat merindukanku. Iya, Kamandanu. Dia ingin sekali bertemu denganmu. Temuilah putriku. Maaf, Kanjeng Putri. Hamba tidak bisa menemui Rati. Hamba sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Sekali lagi, hamba minta maaf. Bukan maksud hamba untuk membuat Rati sedih. Hamba sungguh mencintai Rati. Tapi untuk saat ini, hamba harus mengesampingkan perasaan hamba ini, Kanjeng Putri. Aku mengerti, Arya Kamandanu. Memang aku akui, cinta bisa membuat kita lemah dan tidak berdaya. Maaf, Kanjeng Putri. Bukannya hamba lancar. Hamba ingin meminta bantuan, Kanjeng Putri. Jika Kanjeng Putri tidak keberatan, tolong sampaikan surat ini pada Kang Mas Pipangka. Bangga, aku datang membawa pesan dari Arya Kamandanu. Ada apa dengan burung ini? Rupanya kamu datang untuk membawa pesan. Kamandanu memintaku untuk menemuinya. Pasti ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Terima kasih, burung cantik. Kang Mas. Dimas, apa yang membuatmu memintaku datang kemari? Aku ingin menitipkan pedang naga emas ini padamu, Kang Mas. Saat ini, aku adalah seorang buronan. Dan aku tidak ingin, jika terjadi apa-apa denganku, pedang naga emas ini bisa jatuh ke tangan Bianca. Jadi, tolong simpanlah baik-baik. Tapi kenapa kamu titipkan pedang ini padaku? Maafkan, Mas. Aku terburu-buru. Aku harus pergi. Dimas! Aneh. Ada apa sebenarnya dengan Dimas? Damar, apa saja yang kamu lakukan? Kenapa sampai saat ini kamu masih belum menemukan Kamandanu? Maafkan hamba, Kanjeng. Sampai sekarang, hamba masih belum bisa menemukan Arya Kamandanu. Bahkan hamba sudah menyebarkan dan memerintahkan seluruh prajurit untuk menyebar ke seluruh wilayah Kadipaten Kurawan. Tapi hasilnya sangat sulit sekali untuk menemukan Arya Kamandanu, Kanjeng. Melakukan pekerjaan itu saja, kamu tidak becus. Siapkan prajurit. Aku sendiri akan menangkap Kamandanu. Apalagi yang akan dilakukan Bianca? Dia pasti akan membuat kekacauan lagi untuk memancing Kamandanu keluar dari tempat persembunyian. Kamandanu, keluarlah! Kalau memang kamu kesatria, keluarlah Kamandanu! Baiklah, kalau memang Kamandanu tidak mau keluar dari rumah ini, bakar! Tunggu! Hamba tidak akan membiarkan Kanjeng membakar rumah hamba. Kalau memang kamu tidak mau rumahmu kubakar, serahkan Kamandanu. Kamandanu tidak ada di rumah. Hamba juga tidak tahu di mana keberadaan Kamandanu. Bohong!
Kamandanu tidak ada di rumah. Hamba juga tidak tahu di mana keberadaan Kamandanu. Bohong. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti bopoku. Serang dia! Mereka pasti datang kemari untuk mencari kamu. Kamu? Tangan dia! Tahan. Pergilah, Kamandanu. Anggap saja aku tidak tahu kamu ada di sini. Sebentar lagi prajurit Pangeran Raspati akan tiba di sini. Terima kasih di sana. Sudah satu bulan purnama dia ada di sini. Tapi dia belum juga menemukan kekasihnya Biakta. Aku yang mencintaimu, tertanda mesin. Ya. Mesin. Coba cari keributan sih. Lama-lama aku muak denganmu. Dasar bodoh. Ada apa ini? Gimana yang kebui Nara? Eyangmu sedang sakit, Rati. Akulah yang mengambil alih posisi memimpin di kadipaten ini. Sakit. Rati? Iya.
doa Porati. Apa benar yang sedang sakit? Iya. Yang tidak ada badan. Badan yang lemah sekali. Makanya kepemimpinan yang serahkan pada yang putrimu. Buatmu meminta aku datang kemari. Aku ingin menitipkan pedang naga mas ini padamu, Kamas. Saat ini, aku adalah seorang buronan. Dan aku tidak ingin, jika terjadi apa-apa denganku, pedang naga mas ini bisa jatuh ke tangan Bianca. Jadi, tolong simpanlah baik-baik. Kamandanu tidak ada di rumah. Hamba juga tidak tahu di mana keberadaan Kamandanu. Bohong! Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti bopoku. Jangan! Sang Hyang Widi membalas perbuatanmu. Bopo, maafkan aku. Aku seharusnya bisa mencegah Biakta membakar rumah kita. Aku sungguh menyesal, Bopo. Ini bukan salah kamu, Gia. Besok pagi, Bopo akan mencari Kamandanu dan tinggal bersamanya. Dan Bopo akan menyusun rencana untuk menghancurkan Biakta. Bopo ingin mencari Kamandanu kemana? Tinggallah bersamaku, Bopo. Biarkan Dimas bersembunyi demi keselamatannya. Ah.
kamu. Eyang, aku juga. Aku rindu pada Eyang. Krisna, istriku. Mulai hari ini Eyang Hangga Reksa akan tinggal di sini. Bopo harap kalian tidak berani. Aku malah senang sekali kalau Bopo ingin bersama kamu. Aku juga, Bopo. Benar? Asik. Benar. Asik. Asik, aku tinggal bersama Eyang. Asik. Asik. Nah, ayo, kasihan Eyang. Eyang ayo masuk yuk. Biu sudah menemui Kamandanu. Putriku, Kamandanu baik-baik saja. Jadi Kamandanu baik-baik saja, Biu? Iya, putriku. Terima kasih, Biu. Biu sudah mau membantuku. Aku sangat lega mendengar berita ini. Oh iya, Biu. Aku dengar Kanjeng Putri sudah diusir dari istana oleh Yang Putri. Dia sudah benar-benar menunjukkan kekuasaannya sekarang. Kamu harus berhati-hati. Biung meminta aku berhati-hati dan jangan sampai aku terusir dari istana ini. Iya, putriku. Istana ini adalah milikmu. Kamu harus bisa mempertahankannya. Jangan biarkan dia semakin merajalela menguasai kadipaten ini. Biung juga menitipkan Eyangmu, Narati. Selamatkan dia dari tangan Buto Ijo itu. Iya, Biung. Aku akan menjaga sikapku di depan Buto Ijo. Dan sebisa mungkin aku tidak akan membuat salah padanya. Kemana lagi kita harus mencari Kamandanu? Romo sudah lelah, Lasmi. Kita tidak boleh beristirahat sebelum menemukan Kamandanu, Romo. Iya. Ini adalah hutan perbatasan Manguntur dan Kurawan. Kita beristirahat di sini, Lasmi. Dan Adiaksa pasti mau menerima kita, Laksmi. Aku tidak mau, Romo. Kita harus menemukan Kamandanu dan membawanya ke Manguntur. Aku sudah tidak sabar ingin membalas dendam pada Arimbi. Apa kamu yakin bisa menemukan Kamandanu? Aku sangat yakin, Romo. Dengan bantuan Kamandanu, kita bisa membuka kedok jahat Arimbi itu. Kalau memang mesin pernah datang ke Pulau Jawa, pasti salah satu dari para nelayan di pelabuhan ini melihat kedatangan mesin. Maaf, Kisana. Aku ingin bertanya, apa di antara Kisana pernah melihat gadis Cina yang berlabuh di sini? Maaf, kami tidak pernah melihat gadis semacam itu di pelabuhan ini. Benar, yang berlabuh di sini rata-rata hanya buruh kasar dan pulau sekat. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Maaf, Kisana. Apa di pesisir pantai ini sering ada kapal dagang dari negeri lain yang berlabuh di sini? Biasanya cuma para pendatang dari negeri seberang. Memangnya ada apa Tuan menanyakan itu? Apa Kisana pernah melihat ada seorang gadis Cina yang berlabuh di pantai ini? Gadis Cina. Sepertinya aku tahu apa yang Tuan maksud. Tapi sayang, dia sudah kembali berlayar. Dia hanya minta untuk mengantar ke kapalnya dengan memakai sampan. Oh ya, dia memberikan ini sebagai upah. Berarti memang benar. Kalau Maisin pernah datang ke Pulau Jawa ini, dia benar-benar datang untuk mencari Bianca. Apa di sana masih ingat seperti apa parasnya? Sangat cantik. Aku belum pernah melihat gadis secantik ini. Kulitnya putih bersih. Hanya saja aku melihat dari matanya.
ada rasa sedih yang sangat dalam, seperti menyimpan duka yang begitu besar. Tapi kalau Tuan mau menjelaskan wajahnya, mari ikut saya. Baik. Dia sempat menginap beberapa hari di rumah ini. Ada apa ini? Kamu membawa orang asing ke sini? Kakek, orang ini ingin tahu tentang gadis Cina itu, Kek. Iya, Kisana. Sudah lama aku mencarinya. Aku ingin tahu seperti apa parasnya. Apa Kisana bisa membantuku? Tentu. Gadis itu memang pernah tinggal di sini. Bahkan aku sempat ingin melukisnya. Tapi aku belum selesai. Apa aku bisa melihatnya? Tentu kalau memang kamu mau. Kalau dari luar, dia seperti gadis yang tegar, seperti gadis yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Tapi sebenarnya, dia adalah gadis yang rapuh. Karena itu, aku tertarik ingin melukisnya. Apa Kisanak bisa melanjutkan lukisan ini? Tentu bisa. Tentu tidak akan persis benar. Mungkin dalam 2 hari ini, aku bisa menyelesaikan. Kalau begitu, aku akan kembali. Baik, terima kasih. Biu, bagaimana ini, Biu? Sebaiknya anak kita bawa saja berobat ke tabib, Biu. Iya, Bopo. Siapa kamu? Anakku! Jangan ambil anakku! Jangan ambil anakku! Iya! Tuan, tolong kami, Tuan. Kami harus bertemu dengan Kanjeng Kepowinarang, Tuan. Kanjeng Kepowinarang sedang beristirahat. Pergi sana. Sebaiknya kalian kembali besok pagi. Kami mohon, Tuan. Anak kami diculik makhluk jahat. Dia seorang buta hijau. Buta hijau? Kalian jangan main-main, Tuan. Kami tidak mungkin bermain-main dengan nyawa anak kami sendiri, Tuan. Kanjeng Temenggung, Kanjeng Temenggung. Kurang ajar. Siapa yang berani membangunkan tidurku? Kanjeng Temenggung. Kalian tidak punya otak. Malam-malam begini mengganggu tidurku. Ada apa? Beribu ampun, Kanjeng. Di luar ada sepasang suami istri yang bersikeras ingin bertemu dengan Kanjeng Kepowinarang. Mereka bilang mereka kehilangan anak mereka yang diculik oleh Buto Ijo. Gawat. Tidak kusangka mereka akan datang ke istana ini. Begini. Kanjeng Kepowinarang sedang beristirahat. Kasihan beliau kalau kita harus membangunkan. Biar masalah ini aku yang menanggung. Daulat, Kanjeng. Mau kemana dia malam-malam gini? Kanjeng, tolong kami, Kanjeng. Tolong kami, Kanjeng. Anak kami dibawa oleh seorang buta hijau, Kanjeng. Kami menantikan anak itu selama bertahun-tahun. Begitu anak itu lahir, diculik oleh buta hijau. Ayo berdiri. Tidak apa-apa, berdirilah. Aku paham betul bagaimana perasaan kalian. Aku pun akan menjadi seorang ibu.
bagaimanapun sangat sakit kehilangan anak yang kita sayangi. Hatiku berkata, Arimbila yang menjadi dalang di balik kehilangan anak mereka. Tapi bagaimana cara aku membuktikannya? Aku akan berusaha untuk mencari anak kalian. Berdoalah agar anak kalian selalu berada di bawah lindungan Sang Dewa. Terima kasih banyak, Kangjeng. Saya juga berterima kasih banyak, Kangjeng. Hamba mohon pamit. Ini benar-benar gawat. Aku harus lebih berhati-hati menghadapi masalah ini. Untung saja, dua orang bodoh ini sama sekali tidak mengenaliku. Bisa tamat riwayatku jika mereka tahu akulah yang sudah memangsa bayi mereka. Tidak tahu, Krisna. Anak-anak kalian keracunan. Racun? Racun? Ya, racun yang sangat berbahaya. Anak-anak kalian bisa mati terbunuh bila tidak kita segera beri obat penawarnya. Sedangkan obat penawarnya hanya bisa didapat dari orang yang membuat racun itu. Itu artinya hanya malampir yang bisa menyembuhkan teman-temanku. Iya. Semua. Malampir, keluar! Malampir! Kau sudah beracun itu untuk tempatku! Cepat, keluar! Malampir, sembuhkan teman-temanku! Apa salah teman-temanku? Kenapa Malampir jahat sama mereka? Jadi kamu minta aku menyembuhkan anak-anak itu? Enak saja. Biar saja mereka mati. Aku mohon, Malampir. Cepat sembuhkan teman-temanku. Aku bisa saja suruh Grandong menyembuhkan mereka. Tapi ada satu syarat. Kamu harus menyerahkan mustika sekar raja milik Biungmu. Mustika sekar raja? Kalau kamu tidak bersedia, jangan harap aku akan menyembuhkan mereka. Perlahan-lahan mereka akan mati semuanya. Ayo, Grandong, kita pergi. Permintaan Malampir berat sekali ya. Bagaimana caranya ya? Aku harus berbicara dengan Biung. Bagaimana ya? Aku harus mengatakan pada Biung. Biung mau tidak ya memberikan mustika sekar taji pada Malampir? Malampir meracuni teman-temanmu. Iya, mereka akan mati kalau tidak segera disembuhkan. Malampir mau menyembuhkannya kalau Biung memberikan mustika sekar taji. Kalau begitu, ayo segera kita temui teman-temanmu, nak. Biung akan selalu menuruti semua permintaan Malampir. Biung, bagaimana caranya agar aku bisa membuka mata hati Eyang? Agar dia sadar kalau Arimbi itu sebenarnya butuh Ijo.
Karena kalau Arimbi dibiarkan terus-menerus seperti ini, dia pasti akan menyebarkan masalah yang lebih besar. Jangan terlalu gegabah, Ratih. Arimbi terlalu pintar bersandiwara di hadapan Eyangmu. Apalagi saat ini Arimbi sedang mengandung anak Eyangmu. Eyangmu pasti akan lebih jauh menyayangi Arimbi. Arimbi bisa saja memutarbalikkan fakta dan balik menuduhmu yang tidak-tidak. Biung tidak mau karena masalah itu hubunganmu dengan Eyangmu jadi buruk. Karena itu hanya akan membuat Arimbi bisa semakin menguasai dan mengendalikan Eyangmu. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Sebaiknya kita membicarakan masalah ini pada Arya Kamandanu, Ratih. Mungkin Arya Kamandanu punya jawaban untuk menyelesaikan masalah ini. Biar besok pagi Biung yang akan mengantarkanmu ke sana. Baik, Biung. Kamu siap, Rati? Aku siap, Biung. Kalau begitu, peganglah kaki Biung yang kuat dan jangan dilepaskan. Ratih, di goa inilah Arya Kamandanu tinggal. Ratih? Kamandanu, syukurlah aku bertemu dengan kamu. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Ini masalah Arimbi. Ada apa lagi dengan Arimbi? Apa dia membuat masalah lagi? Iya, Kamandanu. Jadi begini, di Manguntur ada suami istri yang kehilangan anak bayi mereka. Dan mereka bilang, kalau bayi itu diculik oleh Buto Ijo, kita harus segera bertindak, Kamandanu. Kamu harus membantuku. Aku pasti akan membantumu, Ratih. Tapi sebaiknya, kamu pulang saja. Pulang bagaimana? Aku kan kesini sengaja untuk mencari pembicaraan masalah dengan kamu. Tapi kamu justru menyuruhku pulang. Sementara aku belum mendapatkan jawabannya. Ratih, ini masalah yang cukup besar. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita tidak boleh gerasa-gerusu. Sebaiknya, kamu kembali ke istana. 2 hari lagi, aku akan datang untuk menyelesaikan semuanya. Kenapa kamu mengusirku? So, jangan-jangan ada sesuatu yang kamu sembunyikan, iya kan? Aku tidak bisa menjelaskan apapun, Ratih. Aku harus pergi. Tunggu dulu. Jadi benar ada yang kamu sembunyikan dariku? Ratih, jangan paksa aku. Sudah aku bilang, aku tidak bisa mengatakan apapun padamu. Sikap begitu aneh ya, Biu. Dia sangat terburu-buru. Pasti ada sesuatu yang disembunyikannya. Sudahlah, Ratih. Jangan berburuk sangka dulu. Mungkin Kamandanu punya masalah tersendiri yang harus segera diselesaikannya. Kamu harus bisa memakluminya, Ratih. Kamu mau kemana, Ger? Aku tidak bisa hidup dengan tenang jika terus dibayangi rasa bersalah. Aku akan cari Biakta dan menuntut balas atas kematian Kanjeng Respati, Bopo. Biakta? Kamu sudah gila? Ini bukan hal gila, Bopo. Tolong pahami perasaanku. Aku terus-menerus dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Aku tersiksa. Aku tidak sanggup jika harus menanggung beban seperti ini. Biakta bukan tandingan kamu, Ger. Sewaktu-waktu kamu malah mengantar nyawa padanya. Aku tidak peduli. Mati pun aku rela, Bopo. Pikirkan baik-baik istri dan anak kamu, Ger. Mereka masih sangat membutuhkan kamu. Tapi harus ada seseorang yang menghentikan kejahatannya. Dan itu aku. Kalau tidak, Biakta akan semakin merajalela, Bopo. Aku mohon, berikan restu dan doamu, Bopo. Dipanggil. Bagus.
kamu adalah seorang laki-laki. Pergilah, Mira. Tunaikan tugas suci kamu. Doa Bopo akan selalu menyertai kamu. Terima kasih, Bopo. Apa kamu? Menyingkirlah. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Kurang ajar. Tangkap dia. Cepat panggil Kepati. Suruh dia menghadapku. Di luar ada Arya Dupangga. Dia datang untuk mengancam Kanjeng Respati, Tuan. Dupangga, aku ini Respati yang asli. Kamu jangan percaya sama Biakta. Jangan membual lagi kamu, Biakta. Kamu tidak akan bisa menipuku. Cepat buang dia ke jurang. Baik. Kamu lanjutkan latihannya. Baik, Tuan. Aku tidak ingin melukai kalian. Singkirkan pedang ini dari leherku. Lepaskan dia. Siapa kamu? Aku adalah Dampa. Kamu tidak mengenaliku. Aku adalah kepala prajurit yang baru di Kabupaten Kurawan ini. Apa Respati itu pengecut sampai-sampai mengutusmu untuk melawanku? Ada perlu apa kamu dengan Respati? Pedangku ini ingin bicara dengannya. Jadi cepat panggilkan dia. Dasar bodoh. Berani sekali dia menantangku. Dengan kemampuannya itu, mana mungkin dia bisa mengalahkanku. Jangankan melawan Respati. Melawan aku pun, kamu belum tentu sanggup. Aja, akan kutunjukkan kehebatanku. Aku harus menjauhkan Dipangga dari Biakta. Biar Damar saja yang hajar. Berada di Kurawan itu adalah Biakta. Kalau kamu menggunakan cara seperti ini, percuma saja. Hasilnya akan sia-sia. Dan kamu akan mati konyol. Sebenarnya siapa kamu? Tidak penting siapa aku. Tapi aku tahu siapa kamu sebenarnya. Jadi kamu mengenal? Itu tidak penting. Untuk mengalahkan orang licik seperti Biakta, kita memerlukan taktik licik. Lebih baik kamu sekarang pulang saja. Biarkan aku berpikir bagaimana cara untuk membongkar seluruh kejahatan di atas. Tapi sampaikan salamku pada Arya Kamandano. Hei!
Bagaimana bisa dia mengenal Dimas Kamandanu? Malampir keluar! Aku sudah bersama Biung! Iya, Malampir keluar! Ini aku Andini. Akhirnya kamu datang juga, Andini. Kamu datang ke sini menemui aku untuk menyerahkan Mustika Sekar Taji itu, kan? Bukankah itu maumu? Aku akan memberikan kekuatan ini asalkan kamu terlebih dahulu memberikan penawar racun itu. Itu tidak masalah buat aku. Ayo, Grandong. Serahkan penawar itu. Baik, Ma. Racunnya. Cepat selamatkan teman-temanmu. Biung, kenapa? Ini obat penawarnya, tapi cepat berikan pada teman-temanku. Ya, akan segera aku obati teman-temanmu. Sudah sembuh, tapi bagaimana dengan Biung? Biung jadi sakit seperti ini. Tidak apa-apa, Nak. Biung hanya memerlukan waktu untuk memulihkan kondisi. Tidak ada yang perlu kamu cemaskan. Gara-gara aku, Biung harus memberikan Mustika Sekar Taji pada Mak Lampir. Diminta atau tidak olehmu, Nak, Biung pasti akan memberikan Mustika Sekar Taji itu untuk menolong banyak orang. Aku bangga sekali pada Biung. Aku bangga. Akhirnya aku memiliki Mustika itu. Ini yang membuat aku semakin kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatanku. Aku yang terkuat di jagat ini. Malam beliau meninggal karena sakit. Kasihan kakek tua ini. Pergi tanpa sanak saudara. Istirahatlah dengan tenang di sana. Oh iya. Sebelum dia meninggal, dia meninggalkan sesuatu untuk tuan. Untukku? Benar, tuan. Tunggu sebentar.
Ini. Sayang sekali, wajahnya belum selesai dilukis. Aku tidak akan pernah tahu bagaimana wajah mesin yang sesungguhnya. Tapi dari gambar matanya, sosok ini pasti memiliki mata yang sangat indah. Sebaiknya, aku simpan saja lukisan ini. Suatu saat lukisan ini pasti bisa bermanfaat. Biung tidak perlu lagi mengkhawatirkan telur emas ini. Tapi kita harus tetap berhati-hati, Ratih. Karena banyak orang yang menginginkan telur emas ini. Terutama Dewi Sambi dan Tong Bajil. Mereka selalu saja mencari cara untuk bisa mencuri telur emas ini. Sudahlah, Biung. Paman Randubaya tidak akan pernah membiarkannya. Sekarang, yang lebih mencemaskan, sebenarnya ini anak siapa? Anak Bopo Kurespati? Atau Biakta? Oh, jagat Dewa Batara. Ini juga yang mencemaskan Biung. Biung tidak tahu sejak kapan Biakta mulai menyamar sebagai bopomu di istana ku. Siapa itu, Biung? Tadi kan Paman Renubaya bilang kalau dia mau keluar sebentar. Tidak mungkin dia secepat ini kembali. Jangan-jangan dia orang jahat yang mau mencuri telur emas. Biakta menyebarkan para prajuritnya untuk menangkap aku. Karena itulah aku menyapa untuk mengelabui mereka. Oh ya, ada yang ingin aku tunjukkan pada kalian. Mana tuh? Iya. Inilah yang namanya Maisie. Menurut keterangan orang-orang itu, Mesin sempat tinggal di sana, Guru. Tapi sekarang, dia sudah pergi lagi. Ya. Kalau begitu, kita bisa memanfaatkannya. Apa yang dikatakan Paman Ranubaya benar, Kamandanu? Aku setuju denganmu. Pasti Biakta berpikir kalau Mesin masih di sini. Dan itu sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita. Aku yakin penyusup itu masih di sekitar sini. Dama, temukan penyusup itu. Jangan biarkan dia lolos. Baik, Kanjeng.
Ningsih, siapa yang telah mengirim lukisan ini ke tempatku? Kurang ajar. Siapapun yang telah mengirim lukisan ini, pasti dia sangat mengetahui hubunganku dengan Messi. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencari tahu. Jadi kamu gagal menangkap penyusup itu? Ampun Kanjeng, kami sudah mencari dan menggeledah ke seluruh tempat di kabupaten ini, tapi hasilnya nihil. Dan yang lebih anehnya, penyusup itu tidak meninggalkan jejak sama sekali. Jadi bagi kami sulit untuk menangkapnya, Kanjeng. Kurang aja. Ternyata penyusup itu ingin menantang. Kanjeng, apa ini Kanjeng? Cari dan temukan wanita dalam lukisan ini. Jangan sampai gagal. Saja. Bisa-bisa kita semua juga dimakan sama buto ijo itu. Kita usir buto ijo itu. Gimana? Tunggu dulu. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak bisa melawan buto ijo. Bisa-bisa kita semuanya ini jadi santapannya, ya kan? Ya. Kalau begitu kita adakan upacara pengusiran rojak. Kita minta Kanjeng Ratu Arimbi untuk menyaksikannya. Gimana? Setuju. Kalian mengundangku untuk menyaksikan upacara. Hormat hamba Kanjeng Ratu, kami sangat mengharapkan keberadaan Kanjeng Ratu di sana. Mohon agar Kanjeng Ratu berkenan hadir dalam upacara tersebut. Sepertinya mereka sudah dapat menerimaku sebagai penguasa di Mangunturi ini. Bagus. Dengan begini, tidak lama lagi aku bisa menggantikan si tua bangka itu memimpin Mangunturi dan melaksanakan rencana. Baiklah, katakan pada mereka, aku pasti akan datang untuk menyaksikan upacara itu. Sendiko. Lihatlah, sambil menunggu Kanjeng Arimbi datang, sebaiknya kita langsung mulai upacaranya. Baiklah, kalau begitu kita mulai sekarang. Kami sudah menunggu kehadiran Kanjeng dari tadi. Upacara sudah dimulai. Silakan Kanjeng turun. Tuh. Upacara apa ini sebenarnya? Ini upacara untuk mengusir roh jahat. Karena akhir-akhir ini banyak penduduk yang hilang. Dan kami menduga bahwa ini semua ulah perbuatan buta ijo. Makanya kami mengadakan upacara ini untuk memusnahkannya. Celaka. Kalau terus-terusan aku di sini, pasti akan ketahuan wujud asliku. Tapi aku juga tidak bisa pergi begitu saja. Mereka akan curiga padaku. Bagaimana ini? Bagaimana?
Silakan Kanjeng. Gawat, tubuhku sudah mulai merasa panas. Bagaimana ini? Aku tidak bisa menahannya. Panas, panas sekali. Pendeta, upacara silakan dimulai. Tubuhku rasanya sudah mau terbakar. Panas, panas sekali. Aku sudah tidak tahan lagi. Panas. Pasti Biakta sedang cemas gara-gara lukisan itu. Aku rasa juga begitu, Kaman Dung. Hanya saja, walaupun aku senang dengan hal ini, aku sedikit takut kalau sewaktu-waktu Biakta datang dan mencelakai kamu. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Tapi Biakta itu sangat licik, Kaman Dung. Dia menggunakan cara yang di luar dugaan kita. Seperti sekarang, dia sedang menyamar menjadi Romo. Dan kita tidak tahu kan sejak kapan dia mulai melakukan hal itu. Kita juga tidak tahu sebenarnya adikku itu anak Biakta atau anak Romoku. Sekarang yang aku cemaskan adalah cara apa lagi yang akan dia lakukan demi menghancurkan kita. Tenanglah, kita akan cari cara untuk mengetahui hal ini dan menyelesaikan masalah ini satu persatu. Setelah itu, kita akan membongkar penyamarannya dan menghancurkannya. Percayalah padaku, aku akan melakukan semuanya untukmu. Untunglah selalu ada kamu, Komandan. Kamu selalu menemani dan mendukungku. Terima kasih, Komandan.
Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan. Iya, Rati. Nari Rati? Lagi-lagi dia. Rupanya selama ini dia tahu di mana persembunyian Kamandanu. Kurang ajar. Dia sudah membohongiku agar bisa bersama Kamandanu. Lihat saja, aku tidak akan biarkan kalian bersama. Aku pasti akan hancurkan hubungan kalian. Tunggu saja. Kamu lagi? Mau apa kamu ke sini? Belum jelas untukmu. Kalau aku udah mengusirmu dari sini, perlu aku memanggil pengawal untuk menyeretmu keluar dari sini. Tadi aku bertemu dengan Kamandanu. Apa kamu bilang? Kamandan, kamu ketemu dia di mana? Cepat katakan. Dia sedang bersama Nari Rati. Aku tadi melihatnya di hutan. Mereka sedang berpelukan. Kurang ajar. Ternyata dia masih berhubungan dengan Kamandanu. Aku tidak akan tinggal dia. Kamandanu tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Kecuali aku. Dia hanya boleh jadi milikku. Bagus. Rencanaku berhasil. Aku akan memanfaatkan Buto Ijo ini untuk menghancurkan Nari Rati. Lalu aku akan merebut kembali Kamandanu dari tangannya. Ada apa ini? Izinkan aku masuk. Ampun Kanjeng Putri, hamba tidak bermaksud kurang ajar, tapi ini adalah perintah Kanjeng Arimbi. Apa? Lepaskan aku! Eh, Putri, lepaskan aku! Aku mohon! Lepaskan dia! Apa yang sebenarnya yang lakukan? Kenapa menyuruh para prajurit menangkapku? Jadi kamu benar-benar tidak tahu apa alasannya? Sekarang katakan, dari mana saja kamu? Aku baru saja berjalan-jalan. Aku hanya ingin melihat keadaan rakyat, itu saja. Bohong! Aku tahu, kamu habis menemui Kamandanu, kan? Itu tidak benar. Aku, cukup! Semuanya sudah jelas, Rati. Kamu jangan coba-coba untuk menipuku lagi. Aku rasa kamu sudah tahu dengan jelas. Barang siapa yang berani menyembunyikan Kamandanu, dia akan dianggap sebagai pemberontak. Dia akan dihukum. Sekarang katakan, di mana Kamandanu berada? Cepat! Kalau tidak, kamu akan aku hukum. Cepat! Kenapa kamu diam? Jadi kamu tidak mau memberitahu aku di mana Kamandanu berada? Baiklah. Daulat Kanjeng. Seret dia ke tempat hukum. Cambuk dia sama sekali. Cepat. Ampun Kanjeng. Tolong pikirkan lagi baik-baik. Kanjeng Putri Nari Rati adalah putri di kadipaten ini. Mana boleh kita menghukumnya? Bodoh. Justru karena dia adalah seorang putri, dia seharusnya memberi teladan yang baik untuk rakyat. Lagi pula, di mata hukum semuanya sama. Siapapun yang bersalah akan tetap dihukum. Pengawal, cepat seret dia. Bawa dia ke tempat hukum. Cepat! Daulat Kanjeng. Ayo Putri. Ayo, aku mohon lepaskan aku. Ayo. Ini adalah peringatan untuk semuanya. Siapapun yang berani sembunyikan pemberontak,
maka dia akan dihukum. Begitu pula dengan Arira, meski dia adalah seorang putra, tapi dia telah berani menyembunyikan Kamandan, maka dia akan dihukum. Rati memanggil burung itu Biung. Dasar gila. Pasti otak anak itu sudah rusak. Jangan sakiti burung itu, aku mohon. Aku mohon. Jangan. Hentikan. Hentikan, aku mohon. Jangan sakiti burung itu. Sakiti burung itu, aku mohon. Aku mohon, jangan. Hentikan. Hentikan, aku mohon. Hentikan. Aku tidak akan membiarkan kamu bertindak sebenarnya padaku. Oh jagat Dewa Batara, tunjukkanlah kekuatanmu. Izinkan aku untuk menghukum Buto Ijo ini. Bisa jadi seperti ini. Rati, Rati, Rati. Burung macam apa itu? Burung sekecil itu bisa mencambukiku. Kurang ajar, burung terkutuk itu sudah membuat tubuhku luka-luka. Awas saja,
aku akan menggorengnya hidup-hidup. Akan aku jadikan dia santapan makan siangku. Tapi burung itu pasti bukan burung yang sembarangan. Apa mungkin dia peliharaan Ibu Rati? Tapi kenapa Rati memanggilnya Biung? Tahu dia jemaah di tempat ini. Tidak, ini tidak mungkin. Ini mustahil. Awas kamu, burung. Bertahan, nak. Bertahan. Ayo, Rat. Dayang! Cepat panggil tabib. Suruh dia segera kemari. Sadar. Jagat Dewa Betara. Kenapa lagi-lagi ini terjadi padamu, Rati? Maafkan Bopo, Rati. Bopo ini laki-laki lemah dan tidak berguna yang tidak bisa menjaga dan serta melindungi putri Bopo sendiri. Ini semua bukan kesalahan Bopo. Akulah yang salah karena telah melanggar aturan untuk bertemu dengan Kamandanu. Aku memang pantas untuk dihukum. Tidak, Rati. Tidak. Kanjeng Putri Arimbi sudah bertindak melampaui batas. Bopo tidak bisa menerima ini. Bopo akan menuntut balas. Tidak, Bopo. Eyang Putri Arimbi hanya menjalankan tugasnya saja. Kenapa kamu masih membelanya setelah apa yang dia perbuat terhadapmu, Rati? Kamu ini seorang putri manguntur. Dia tidak pantas menghukum kamu seperti ini. Meskipun aku seorang putri manguntur, tapi orang yang salah tetap layak untuk dihukum, Bopo. Bopo jangan bersedih lagi ya. Aku tidak apa-apa. Oh, jagat Dewa Batara. Hamba sungguh tidak rela melihat putri hamba terluka seperti ini. Tindakan Kanjeng Putri Arimbi sungguh tidak bisa termaafkan. Hukumlah dia sesuai dengan kesalahannya. Rati, istirahat. Kamu harus kuat, Rati. Mata tabib lemah sekali. Bapak tolong aku, Bapak. Arimbi, ada apa? Ada apa, Arimbi? Siapa yang sedang kamu hadapi? Bapak, ada burung jemaah iblis ingin membunuhku, Bapak. Dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan melebihi aku, Bapak. Tolong aku. Omong kosong. Biar Bapak hadapi burung itu. Jangan, Bapak. Dia bukan burung sembarangan. Keluar kamu itu. Tolong aku, Bapak. Ayo keluar. Bisa merobohkan pintu. Ayo hadapi aku. Dasar pengecut. Siang pusahan bumi. Kemana burung jelmaan iblis itu pergi, Bob? Apa kesalahan putriku sehingga dia dihukum cambuk? Kanjeng Putri Nari Rati secara sembunyi-sembunyi menemui buronan Kamandanu sehingga itu diketahui oleh Kanjeng Putri Arimbi dan itu membuat dia mendapat hukuman cambuk. Tapi itu bukan keputusan yang tepat untuk menghukum cucuku. Tenang saja, Romo. Aku sendiri yang akan menghukum hari ini. Apa kesalahan putriku sehingga dia dihukum cambuk? Kanjeng Putri Nari Rati secara sembunyi-sembunyi menemui buronan Kamandanu sehingga itu diketahui oleh Kanjeng Putri Arimbi dan itu membuat dia mendapat hukuman cambuk. Tapi itu bukan keputusan yang tepat untuk menghukum cucuku. Tenang saja, Romo. Aku sendiri yang akan menghukum hari ini. Tunggu, Respati. Tahan dulu amarahmu. Romo, aku tidak bisa diam saja, Romo. Sementara putriku disiksa. Romo mengerti perasaanmu, Respati.
Tapi kamu tidak bisa pergi begitu saja dan meluapkan amarahmu kepada Arimbi. Jika itu kamu lakukan, maka kamu akan menyulut permusuhan kembali antara Kurawan dan Manguntur. Apa yang harus aku lakukan, Rom? Aku tidak bisa diam saja. Tentu saja tidak, Respati. Kita kirim saja utusan ke Manguntur dan memperingati Arimbi agar tidak semena-mena pada cucuku Narirati. Jika itu masih dia lakukan, maka aku sendiri yang akan bertindak dan memerangi Manguntur. Bagus. Memang inilah yang sangat aku harapkan. Jika Manguntur dan Kurawan kembali berperang, maka akan semakin mudah untukku menghancurkan kedua kadipaten ini. Baiklah, Romo. Aku akan ikuti semua saran Romo. Aku akan mengutus Damar sebagai utusan Kurawan. Itu juga bagus, Respati. Kita kirim surat ke Manguntur dan mempertegas pada mereka kita bukanlah main-main. Baiklah. Sendiko Kanjeng. Damar, kamu berikan surat ini kepada Arimbi. Siapapun yang menyakiti putri, dia harus bersiap-siap untuk aku binasakan. Maaf, Kanjeng. Memangnya apa yang sedang terjadi pada Kanjeng Putri Ratih? Apakah terjadi sesuatu padanya? Dengar, Damar. Lakukan saja perintahku. Karena aku paling tidak suka orang yang banyak bertanya. Sendiko Kanjeng. Kalau saja Putri Arimbi tidak menggubris peringatanku, maka aku tidak segan-segan untuk membuat Manguntur jadi lautan darah. Siapa yang sudah berani menyakiti putriku? Siapapun dia, aku harus segera mencari tahu. Kamu? Siapa kamu? Hamba Damar Kanjeng. Hamba adalah kepala prajurit Kurawan. Hamba datang kemari untuk menyampaikan nawala dari Kanjeng Respati. Aku minta maaf yang sebesar-besar pada Kanjeng Respati dan juga Kanjeng Danadiaksa. Jika mereka memang tidak berkenan dengan hukuman yang diterima oleh Narirati. Tapi mau bagaimana lagi? Hukum harus tetap ditegakkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kanjeng Putri Ratih memang bersalah. Tapi apakah pantas dia untuk... Tidak. Saat ini aku bukanlah siapa-siapa. Aku tidak berhak untuk menentang Arimbi. Aku harus bisa menahan diri. Dan aku tidak boleh membuatnya mencurigaiku. Ada apa, Damar? Apa yang ingin kamu sampaikan? Tidak ada apa-apa, Kanjeng. Maafkan atas kelancangan hamba. Aku akan menyampaikan surat permintaan maafku untuk Kanjeng Respati dan Kanjeng Danadiaksa agar permasalahan ini cepat terselesaikan. Itu juga yang hamba harapkan, Kanjeng. Untuk menghormati kamu sebagai utusan Kurawan, bagaimana kalau kamu menginap di istana ini? Aku mengundangmu untuk perjamuan makan malam. Terima kasih banyak, Kanjeng. Hatiku mengatakan dia bukan wanita yang baik. Ada sesuatu dalam diri wanita itu. Dayang. Daulat Kanjeng. Tolong siapkan kamar untuk Tuan Damar. Daulat Kanjeng. Silakan Tuan. Ratih. Sakit bubu. Sabar. Bopo tahu, kamu anak yang kuat. Bertahanlah, Ratih. Bopo akan selalu ada di sini bersama. Sabar, tahan. Sakit Bopo. Tahan, Ratih. Oh, jagat Dewa Batara. Malah benar nasib putriku. Kenapa dia harus mengalami penderitaan sekeras ini? Maafkan Bopo, nak. Maafkan Bopo. Bopo tidak bisa melakukan apa-apa untukmu. Sakit Bopo. Iya. Kuat. Kamu harus kuat.
Ya, mari. Tinggalkan kami. Duduklah, Damar. Buatlah dirimu senyamanmu. Aku tidak ingin kamu sungkan padamu. Maaf, Kanjeng Putri. Dari tadi hamba tidak melihat Kanjeng Kebu Winara. Memangnya beliau sedang kemana? Suamiku sedang sakit. Dia butuh banyak istirahat. Mudah-mudahan Kanjeng Tumenggung lekas sembuh. Tamu adalah raja bagi. Dan aku ingin sekali membuat kamu senang. Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu senang?